di tengah pereran yang tening dan inda di Jawa, tersembunyi sebuah misteri yang membuat penduduk setempat berkampar antara kekaguman dan ketakutan. Mereka menyebutnya Monster Lochans Jawa, meskipun mirip dengan kisah Monster Loch Ness di Skotlandia. Monster ini memiliki cerita khasnya sendiri, cerita berawal dari seorang nelayan yang berani yang berlayar keluar untuk mencari ikon. Saat ia berada di tengah-tengah danau jatiluhur yang besar, ia tiba-tiba merasakan gangguan di perahannya. Saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang menggetarkan hatinya, seekor makhluk besar dengan leher panjang yang menjulur di atas permukaan air. Warga sekitar mendengar ceritanya, dan seyak saat itu. Legenda Monster Lochans Jawa lahir. Sering berjalannya waktu, muncul lebih banyak laporan tentang penampakan monster ini. Beberapa menggambarkan makhluk tersebut sebagai pelindung dan penyelamat. Sedangkan yang lain merasa terancam oleh kehadirannya. Namun, satu hal yang pasti, cerita tentang Monster Lochans Jawa selalu menjadi pembicaraan di desa-desa sepanjang pantai Jawa. Menciptakan aura misteri dan keajaiban di sekitar danau dan sungai-sungai Jawa. Mungkin sah, di dasar pereran yang dalam, ada lebih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap.